Partai Buruh dan Serikat Buruh menggelar demo menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Masa aksi sempat mencoba masuk gedung Kementerian Ketenagakerjaan, namun aksi ini berhasil diredam demonstran lainnya. Selain memprotes Undang-Undang Cipta Kerja, massa juga memprotes Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2023 terkait pemotongan upah pekerja hingga 25%.